Sebuah mobil mengurangi kelajuannya dari 25 meter per second selama 1 menit. Jika perlambatan mobil tersebut 2 meter per second kuadrat, maka kelajuan mobil mula-mula adalah, oke, di soal ini ada kata perlambatan. Jadi ini merupakan GLBB yang diperlambat. Kita tuliskan dulu yang pertama, diketahui kecepatan. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecepatan mobil mula-mula, maka kelajuan yang 25 ini merupakan VT, yaitu 25 meter per second. Waktunya dalam 1 menit, jadi T sama dengan 1 menit, di mana 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Kemudian perlambatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan kelajuan mobil mula-mula. Maka kelajuan mobil mula-mula kita tuliskan rumusnya yaitu VT sama dengan V0 dikurang AT. VT-nya itu 25, V0 yang ditanyakan dikurang A-nya 2 dalam waktu 60 ya. Kemudian 25 sama dengan V0 dikurang 2 kali 60 120 dipindahkan jadi 25 ditambah 120 sama dengan V0. Jadi 145 sama dengan V0. Atau kecepatan mula-mulanya V0 adalah 145 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A.